Reliability atau keboleh percayaan perlulah menjadi sinonim dengan nama kumpulan prasarana. Ini bermakna mereka yang mengharapkan kita sama ada pengguna pengangkutan awam, pihak kerajaan, regulator, klien dan mereka yang mempunyai kepentingan dengan kita yakin kita tidak akan mengecewakan mereka. Ini adalah kerana kita akan memastikan apa jua yang kita lakukan adalah berpaksikan kepada profesionalisme yang tinggi, budaya yang bertonggakkan kepada kesempurnaan di dalam pelaksanaan dan kebolehan untuk berfungsi dengan dinamik. Sebagai pengendali pengangkutan awam, kita adalah seperti nadi penggerak produktiviti negara, khususnya di Kuala Lumpur. Apa yang kita lakukan di kumpulan prasarana memberi impak yang sangat-sangat besar kepada pengguna sistem kita. Setiap tindakan kita perlulah tepat dan sempurna kerana kita mengambil berat untuk memastikan apa jua matlamat dan aspirasi pengguna kita akan tercapai. Matlamat ini adalah sangat penting buat mereka. Semua orang perlu sampai ke pejabat pada waktu yang tepat. Ada orang perlu menghadiri temuduga, ada pula yang perlu menduduki peperiksaan dan ada yang mahu memuktamadkan kontrak perjanjian mereka. Kita adalah penghubung aspirasi rakyat Malaysia. Anda adalah aset syarikat yang paling penting kerana hanya anda yang boleh memastikan kejayaan syarikat. Mungkin anda rasa peranan anda kecil, namun sekiranya anda tidak memastikan apa yang dilakukan adalah dengan betul. Sebagai contohnya, meletakkan washer di tempat yang betul, memastikan bearing kita digris, memastikan juga pam bawah tanah tidak tersumbat. Ia mungkin menyebabkan kerosakan kepada aset yang lebih besar. Operasi tren dan bas tergendala dan apa yang lebih teruk lagi adalah keselamatan pengguna sistem kita terjejas. Do it perfectly every time. Sebagai Presiden dan CEO kumpulan, pada hakikatnya, saya berada di bawah piramid yang terbalik. Saya boleh menyusun hala tuju dan juga wawasan syarikat. Tetapi, andalah sebagai majoriti yang boleh menentukan sama ada kita berjaya ataupun tidak. Tanpa ragu-ragu, saya katakan, saya berada di kursi Presiden dan CEO Kumpulan Prasarana pada hari ini atas sokongan dan kerjasama semua warga kerja yang telah menyokong saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Work with me, not for me. Bekerja bersama saya, bukan untuk saya, demi mencapai kejayaan syarikat. Saya Masin Zahisham, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Anda.